Assalamualaikum, welcome to rumah Deka Vlog. Kali ini kita akan jalan-jalan ke negeri di atas awan. Di mana itu negeri di atas awan? Di daerah Dieng, Wonosobo. Ini dia, kita sudah sampai di tempat wisata Batu Angkruk. Wisata ini mudah dicari karena letaknya di pinggir jalan Raya Dieng. Tiket masuknya Rp15.000 per orang. Selamat datang di Batu Angkruk Dieng. Di sini dingin banget ya guys, suhunya berkisar 14-16 derajat. Karena di sini udah tinggi banget nih, hampir 2000 meter di atas permukaan laut. Wisata Batu Angkruk Dieng mengusung konsep memandang alam dari atas bukit dengan banyak spot-spot foto Instagramable. Batu Angkruk buka dari jam 3 pagi sampai jam 7 malam. Kenapa pagi-pagi banget ya bukanya? Karena di Batu Angkruk ini bisa memandang sunrise. Cocok buat kalian yang mau melihat sunrise tanpa harus mendaki gunung. Jangan lupa bawa jaket tebal dan kaos kaki ya guys, karena di sini dingin banget. Banyak spot-spot Instagramable yang mengarah ke background pemandangan. Kenapa Dieng disebut negeri di atas awan? Karena datarannya tinggi banget. Ini dia kereta Cinderella. Lucu banget kan? Ini adalah Sky Bridge-nya, terbuat dari lantai kaca. Keren banget kan guys kalau foto di sini? Tapi hati-hati ya, jangan menengok ke bawah untuk kalian yang takut akan ketinggian. Sensasi menaiki Sky Bridge ini seru banget loh. Nah, ini terdapat Sky Bridge lagi ya. Tapi bayar lagi di sebelah. Juga terdapat balon udara dan sangkar burung. Pokoknya Instagramable banget. Ini juga terdapat taman, ada patung-patung dinosaurusnya. Pokoknya seru deh kalau kesini. Pemandangannya juga indah banget. Oke, demikian review dari rumah Deka. Semoga bermanfaat. Selamat liburan.